mana? Nganau coba. Samusir. Naik apa? Sama siapa aja? Apa? Oh, ada apa? Ya. Selamat sampai tujuan dan pulang ya. Nah, sekarang kita lagi menuju rapat. Kita naik bus sejahtera. Ini ada Khadijah. Iya, mau ke mana? Udah doa belum? Doa? Udah, alhamdulillah. Ini ada abang. Ya, kita akan ya, sampai tujuan selamat semuanya. Amin. Ya.
nih bang, nih nih. Kita lagi mau penyeberangan ada kemana nih? Penyeberangan kemana ini? Kata Bata. Haji Bata ya. Apa kok lemes? Ah, tadi kita nggak naik di situ tuh. Ya. Jadi kita naiknya naik mobil yang besar aja. Karena agak cuaca juga memang agak mendung ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa. Selamat kita semua sehat selalu. Berapa itu? Enggak loh, pada
legenda. Berat. Pakai plus lah. Tekan lama ya. 2, 3 kita. Bawa aja, enggak berat ya. Baju. Oh, baju. Ini kan pintu masuk. Ada pintu keluar, ada pintunya. Saya kalau udah sini masuk, keluar lagi. Harus ada keluar lagi. Oke. Ya. Di berada di mana ini namanya? Utasia Lagan. Utasia Lagan. Oke. Ini bayar tiket dulu sih, Bang. Baca deh. Tuh, baca deh. Ada di situ deh. Apa yang buat ini? Ya. Hah? Tidak, senyum. Dah. Ya. Ini batu persidangan. Orang pada foto di sini.
Makasih ya bang. Makasih ya bang. Udah. Kabar. Abang tadi mau naik. Itu jadi tadi. Abang tadi jadi. Makasih banyak, Bang. Ramai ya. Masih bang. Akan membawa kita ke Haji Bata, ke Prapat. Rapat. Saya semoga sampai tujuan. Selamat semua ya. Melalui resepsionis di hotel, dan mereka akan datang menjemput kita secara langsung. Jadi nggak usah melalui jalan darat atau melalui angkot atau becak. Praktis kan?
paling perjalanan menempuh sekitar 45 menit. Tapi kalau naik kapal feri kita harus naiki melalui pelabuhan atau feri kapal penyeberangan. Kalau naik kapal ini mungkin kita bisa agak sedikit lebih lama karena dia akan menjemput setiap penumpang yang akan menumpang menuju penyeberangan Haji Bata. Oke, sampai jumpa lagi.